Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Nah, kegiatan pagi saya hari ini bangun tidur ya teman-teman, masih pagi. Aku rebus air buat ngisi tremos teman-teman. Karena aku kalau bikin susunya Angga kan perlu air panas, jadi tremosnya ini tiap hari aku isi. Dan sekalian bikin kopi buat suami. Kalau aku nggak ngopi ya. Ini kopi buat suami. Dan setelah ini aku mau lanjut mau masak sayur ya teman-teman. Biasanya Angga ini masih tidur, tapi ini udah bangun. Kalau Angga masih tidur itu aku kan pagi-pagi cepet-cepet masak. Jadi nanti kalau dia bangun itu udah selesai masak sama nyuci baju gitu ya. Tapi ini dia udah bangun. Nah, ini aku mau ngambil sayur-sayuran di dalam kulkas. Ya, apa aja sayur-sayurannya hari ini teman-teman. Nah, ini ada cabai, ada apa nangka muda sama daun melinjo ya teman-teman. Nanti nangka mudanya aku masak sama daun melinjo atau daun godong so teman-teman. Nah, ini nangka mudanya aku mau rebus dulu sebentar. Dan setelah itu nanti aku mau campurkan ini apa? Rebung, teman-teman. Aku kan dikasih rebung sama buleku. Terus ini ini rebungnya satu box kayak gini dan tawelnya udah aku rebus sebentar tadi. Dan ini daun so, godong so-nya udah aku cuci juga. Nanti aku masak sama santan ya. Yang pasti ini di blenderang enak banget teman-teman. Nah, blenderang itu dimakan besoknya gitu loh maksudnya. Kalau nggak ngerti yang namanya blenderang, kalau orang Jawa pasti ngerti. Dan ini buat bumbu-bumbunya aku taruh cabai lebih banyak ini teman-teman biar pedes ya, karena kalau masak rebung itu harus pedes biar enak. Terus aku tambahkan daun salam teman-teman, daun salam sama udang ini, udang yang lembut itu loh, kecil-kecil gitu, ini lembut banget. Nanti aku tambahkan sedikit. So sekarang bumbunya aku ulek teman-teman. Nah, ini setelah aku ulek lembut, lalu aku tumis bumbunya dulu. Seperti biasa teman-teman, masak ditumis sebentar ya. Aku panaskan wajannya. Aku tambahkan sedikit minyak. Dan kalau minyaknya udah panas, kita tambahkan bumbunya. Dan kita tumis sampai wangi ya, teman-teman. Setelah ini aku tambahkan udangnya tadi. Nah, ini udangnya aku cuci dulu teman-teman sebelum aku tambahkan ke wajan ya, sama bumbu-bumbunya itu aku cuci dulu biar pasir-pasirnya itu nggak ada. Nah, ini udah aku tambahkan dan kita tumis sebentar aja, karena kalau ditumis lama itu udangnya itu gosong teman-teman. Dan lalu aku tambahkan santannya yang nomor 2 ya, bukan yang kental, ini yang agak enceran gitu. Setelah ini aku tambahkan, nah ini udah mendidih teman-teman, lalu kita tambahkan sayur-sayurnya tadi semua. Rebungnya itu udah dimasak juga, direbus udah mateng sama buleku. Ini aku tambahkan tempe juga ini teman-teman.
tempe, tewel, rebung, daun sum. Jadi satu. Ini satu wajan, besok kita makan jangan belindrang, sayur belindrang. Nah, enak banget teman-teman. Setelah ini aku tambahkan daun shunya, godong shu, dan nah ini aku tambahkan dan kita rebus sampai mateng ya teman-teman, sampai empuk gitu, sampai empuk, terus daunnya sampai empuk, pokoknya semua udah empuk. Itu nanti yang terakhir kita tambahkan santan yang nomor satu. Dan ini nanti aku mau tutup dulu.